Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2021 dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 2 Mei 2021. Peringatan Hardiknas ke-62 secara hybrid ini dipusatkan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Hardiknas kali ini mengambil tema serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan menyerahkan berbagai penghargaan dalam rangka Hardiknas. Selain itu menyerahkan 132 beasiswa bagi hafiz Al-Quran tingkat SD dan SMP. Pemahaman merdeka belajar itu mereka harus betul-betul memahami fungsi dari pembelajaran itu tidak terdoktrin pada satu metodologi. Tapi merdeka belajar, anak-anak harus dimulai dengan posisi bagaimana melihat potensi lingkungan. Jadi belajar dimanapun bisa mereka lakukan. Kemudian kalau di akidah kita ada hablum minal alami, ya, bagaimana juga hablum minal nasnya, itu merdeka belajar itu pemahaman bagaimana pendidikan lingkungan akan sangat banyak mempengaruhi. Seperti di Pramuka, pembelajaran karakter itu adalah bagaimana karakter anak untuk dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah ini pun sama, merdeka belajar itu juga harus seperti itu. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.